menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Thank you.
Untuk selalu memutar produk ekonomi.
ekonomi sendiri. Karena di Mall of Rice ini terdiri dari 10 band yang datang dari 10 kecamatan di Kabupaten Tanegara. Karena datang juga dari 10 kecamatan yang berbeda. Ini bisa mendapatkan 10 band di 10 kecamatan. Mungkin tahun depan 18 kecamatan bisa ya. Yang pertama datang jauh dari Muara Kamar ada Led Stony dengan genre musiknya pompang. Selanjutnya ada siapa ini? Karena datang selain dari 10 kecamatan yang berbeda, genre musiknya pun turut berbeda nih. Jauh datang dari Muara Gadang ada Mozzarella. Kemudian ada dari tumbuhan karakter sangat-sangat nih. Namanya GNR. Yes. Ada juga dari Muara Jawa, di jauh dari Samboja. Ada ada kawan-kawan dari Tenggara, genrenya etnik, yaitu kawan-kawan dari Pelandok Besar. Nah, jauh ini, jauh-jauh sendiri ke Tenggara. Dari Kecamatan Genahan, Wafer and Resilient. Nah, ini jauh-jauh dari Tenggara, dari kita baru. Ada kawan-kawan dari Sanwi, Okiku. Di kancah nasional dan internasional ada Kavita. Kavita. Nah, kawan-kawan dari 10 kecamatan yang berbeda di Kecamatan Garin sedang berkumpul dan sudah turut menciptakan sebuah karya yang dikompilasikan menjadi satu album bernama Global Rise. Di mana album ini merupakan sebuah simbolis memberi semangat kepada pelaku industri kreatif di seluruh Indonesia, maunya ya, turut terdampak pandemi virus corona untuk bangkit bersama, terus berkarya, dan di mana album ini akan dirilis dalam bentuk fisik dan juga digital. Dan juga jangan lupa kalau kita di sini untuk bareng-bareng bergerak searah melawan corona ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya. Dan acara pertama kita akan menyaksikan pemutaran video klip dari 3 band pertama ya. Jadi ada dari Les Story Muara Kamar, Tatina Samboja, dan juga Mozzarella Muara Badang. Mari kita saksikan video klipnya. Selamat
semaunya dan abaikan perintahnya. Tak merelakan, hancur tak bersisa. Terbayarkan.
Baik, sekali lagi tepuk tangan yang untuk meriah, yang meriah. Untuk Global Arise. Yes. Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan kami, saya Dwi dan rekan saya Aldi. Kami kembali lagi menemani kawan-kawan semua yang ada di sini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat malam lagi dan selamat malam untuk seluruh tamu undangan yang sudah meramaikan acara malam hari ini. Di tengah keterbatasan, kita masih tetap bisa berbahagia bersama. Betul, dan juga terima kasih dan selamat datang kepada 10 band lokal yang sudah berkontribusi di albumnya Global Arise Kutai Kartanegara 2020. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Global Arise ini mengumpulkan 10 band dari 18 kecamatan, perwakilannya ada 10 kecamatan. Betul, dari Kutai Kartanegara, di mana album Global Arise ini akan dirilis dalam bentuk fisik dan juga digital untuk memberikan semangat terus berkarya di tengah adanya pandemi ini, Wi. Benar, Aldi. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai lagi pemutaran video klip, kami ingin mengucapkan selamat kepada Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara 2020 yang baru saja dikukuhkan. Benar sekali, ini merupakan salah satu gebrakan dari Kutai Kartanegara, karena kita harus berbangga hati setelah terpilih sebagai kabupaten kreatif 4 besar ya. Benar. Dari bayangkan banyak sekali kabupaten kota di Indonesia kita terpilih salah satunya, dan pembentukan komite ini justru akan memberikan dampak yang baik pastinya untuk industri kita. Benar sekali. Ya, kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena acara ini dapat terselenggara oleh Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara bersama Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, Dwi. Betul. Tetapi tidak lepas juga dari dukungan penuh dari Distorsi Borneo, Backstage Production, Fajri Toys, Putra Music, dan juga Tustyle. Benar. Sebelum kita lanjut kembali pemutaran video klip, Aldi, sepertinya enggak lengkap kalau kita mau berbincang sedikit aja dari perwakilan dari Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara. Boleh. Mungkin pertanyaan pertama untuk Bapak Uyono selaku Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara. Mungkin Bapak boleh berdiri sebentar. Oke, mikrofon sudah disiapkan. Iya. Waktu Anda 60 detik, bukan lagi ikut bukan, ya? Bukan. Boleh. Silakan, Dewi. Mau bertanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih perkembangan industri kreatif di Kutai Kartanegara, khususnya di seni musik, seni pertunjukan, dan seni film, karena itu adalah subsektor utama di Kutai Kartanegara. Baik, terima kasih. Terus terang kami memang relatif baru terhadap industri kreatif ini. Namun demikian dari perkembangan yang ada, setelah tadi sampaikan Pak Bupati juga, kita bincang-bincang sama Mas Akbar, ketika kita dalam kondisi corona ini, kiranya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk kemudian kita tidak pasrah dengan kondisi yang ada ini. Benar sekali. Dan hasilnya itu sangat luar biasa, di luar ekspektasi kami. Sehingga ini memberikan semangat kepada kami bersama rekan-rekan seluruh komunitas ini untuk terus berkreasi, terus berkolaborasi, dan terus berprestasi. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih Bapak. Tepuk tangannya dong semuanya dong. Jadi menurut Bapak Wiono adalah terus berkolaborasi, jadi terus stop berkompetisi ya Pak ya. Mari kita berkolaborasi sama-sama untuk menghidupkan ekonomi kreatif di Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak Wiono. Nah tapi Wi, kan tadi udah perwakilan dari komitenya ya. Betul. Sekarang gak lengkap kalau kita juga gak mendengar sedikit jawaban, karena kita akan memberikan pertanyaan juga kepada Kadispar Kutai Kartanegara kita nih, Bapak Tauhid Afrilia Nur. Jadi boleh berdiri Bapak. Saya akan memberikan pertanyaan. Mau 50-50 atau call a friend? Jadi memang dua elemen ini tidak bisa dipisahkan, Wi. Betul. Nah, jadi Bapak, menurut pandangan Bapak, wah pertanyaannya benar-benar seperti acara ya. Bagaimana melihat kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersama dengan Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara, Pak, yang melibatkan komunitas-komunitas, baik itu musik dan juga band di Kutai Kartanegara, sampai akhirnya nih Pak, album Global Arise ini bisa dirilis nih Pak. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasannya pemerintah ini hanya bisa mensupport saja. Kalau tidak dikerjakan oleh para komunitasnya, para komunitas band dan segala macam, ya pasti tidak akan bisa berjalan. Jadi sekali lagi kami terima kasih. Dan kami siap selalu mensupport semua kegiatan komunitas yang ada di Kutai Kartanegara. Yeah, terima kasih banyak Bapak Tauhid. Tuh,
Kalian-kalian semua, teman-teman di sini semuanya didukung penuh oleh Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara. Karena tadi sudah disampaikan juga ya sama Pak Edi Damansyah bahwa tugas komite ini harus terus mensupport dan memberikan dukungan yang besar untuk kawan-kawan komunitas. Yeah. Tinggal bagaimana kawan-kawan komunitas ini bergerak. Bergerak. Mempunyai proyek yang besar yang pastinya. Ide-idenya harus kreatif terus, benar. Jangan sampai stop ya. Oke. Okay. Nah, kita melanjutkan menyaksikan karya nih. Yes, karya-karya dari siapa sih? Oke, ada tiga band selanjutnya. Benar. Yaitu yang pertama, GNR dari Sanga-Sanga. Ada Kresek Hitam dari Muara Jawa. Dan ada Adios dari Sebulu. Selamat menyaksikan. Kau ajakku bernostalgia waktu
sebetulnya. Di satu kiri, dia semua orang suka. Benar, karena memang semuanya berasal dari 10 kecamatan yang berbeda. Band-band ini juga memiliki genre-genre yang berbeda. Happy yes, ya. Biasa karena semua produksi pun dilakukan oleh teman-teman sendiri. Luar biasa sekarang. Sebuah kebanggaan kita dan punya komite terus anak-anak muda sudah digabungkan jadi satu karena ketika pemuda itu bergabung ya, selesailah sih. Diberi fasilitasi oleh Kekrok. Oke, mungkin kita mau dengar tanggapan atau misalnya opini atau ya seperti itu dari komunitas musik nih di Kota Negara. Yes. Mungkin kita panggil Akbar Haka. Ini juga menjadi people behind the project ya. Oke, Bang Akbar mau tanya di sini Bang. Kan pembuatan album Global Racing kan panjang ya sekitar 3 bulan ya dari bulan Juni. Benar, dan perkembangan sebenarnya dari komunitas musik di Kota Kartanegara sampai bisa launching album fisik dan digital itu seperti apa sih? Kita cerita, kita dengar ceritanya dulu. Kalau waktunya sampai jam 2 malam gitu. Dimarahi panitia. Yeah. Oke, okay. Selamat malam semuanya, assalamualaikum. Saya Akbar Haka, Pak Bupati, mohon izin, Pak Sekda, Pak Uyono, Bapak Dinas Pariwisata, teman-teman yang hadir, selamat malam. Izinkan saya menyampaikan mewakili komunitas bahwa pengerjaan album dilakukan sejak bulan Juni ketika COVID menyerang dunia, bukan hanya Indonesia. Akhirnya kita, teman-teman komunitas berkumpul, yuk kita bikin sesuatu yuk agar kita nggak mati gitu. Yes. Karena banyak yang tahu bahwa semua industri kreatif itu akhirnya tiarap ketika COVID melanda dan teman-teman berinisiasi bersepakat bahwa yuk kita bikin Global Rise, jadi seperti itu. Dan sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa terima kasih akhirnya kita mempunyai sebuah kolaborasi yang epic, kerjasama antar pemerintah dan komunitas dan juga akademisi, berikan tepuk tangan untuk Global Rise. Dan akhirnya teman-teman juga dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga akhirnya menjadikan salah satu percontohan bahwa Kota Kartanegara nggak mati ketika ada wabah COVID. Itu yang penting, luar biasa. Dan terima kasih teman-teman kita hadir malam ini merayakan pesta kita. Saya tidak bisa membayangkan seperti kata Pak Bupati tadi, jika tidak ada corona mungkin ini akan sebuah panggung yang besar. Benar. Kita akan bergantian panggung. Benar. Dan semoga jika tahun depan mereda, yuk kita bikin pesta musik yang lebih besar dari saat. Dan pesan saya mungkin satu buat teman-teman semua, berbanggalah ketika Komite Ekonomi Kreatif dikukuhkan malam ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena indeks sebuah kabupaten atau sebuah kabupaten kota itu sangat diukur ketika kota itu atau kabupaten itu menjadi bahagia, maka manusia-manusianya menjadi bahagia. Yes. Dan yang luar biasa teman-teman, Kaltim Kota Kartanegara itu kita di urutan 4 manusia paling bahagia di Indonesia. Di Indonesia loh. Benar. Setelah Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, kita itu nomor 4 dan Bandung itu nomor 7 di bawah kita. Jadi berikan tepuk tangan kalian orang-orang ya. Dan terakhir mungkin teman-teman, diharapkan sinerginya kita berbuat untuk Kota Kartanegara, jangan memandang kita dapat apa, kita jadi apa. Benar. Karena pekerjaan membangun industri kreatif itu tidak bisa dilaksanakan satu orang. Benar sekali. Teman-teman bayangkan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan IKN itu pindah ke Kota Kartanegara, jika 1 juta staf kementerian itu pindah bareng ke sini, mereka akan membawa 2 orang anak. Bayangkan jika ada 2 orang anak, berarti 2 juta anak muda baru itu akan ada di Kota Kartanegara. Jika kita tidak siap, ya kita akan menjadi penonton. Jadi dimohonkan kerjasamanya, kita anak-anak Kutai Kartanegara harus jadi tuan rumah di Kutai Kartanegara. Terima kasih sebelumnya. Mari bersinergi. Satu pepatah bahwa kurangi kompetisi, ayo berkolaborasi. Nah, itu dia pesan yang penting. Terima kasih Bapak. Ayo. Luar berarti biasa. Berkompetisi mulailah berkolaborasi. Iya, karena kolaborasi adalah kompetisi yang terbaru nih. Nah, benar. Jadi semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak hal-hal luar biasa yang akan tercipta. Benar. Nah, tadi kita udah dengar perwakilan dari komunitas anak mudanya. Sekarang kita kembali lagi meminta tanggapan dari Bapak Sekda kita nih. Atau mungkin nasihat-nasihat kali ya. Yes, kita todong langsung tiba-tiba, loh kok saya? Nah, setelah mendengar tadi sudah kita dengarkan Ketua Komite, Kadispar, serta perwakilan komunitas. Nah,
Menurut Bapak nih, selamat malam Pak. Bagaimana melihat album ini berhasil keluar Pak? Dari pengerjaan di bulan Juni sampai akhirnya launching juga malam hari ini. Bagaimana Bapak melihat sebagai perwakilan dari pemerintah melihat geliat anak-anak muda kita Pak dari Kutai Kartanegara untuk bisa menghasilkan sebuah karya di tengah segala keterbatasan pada tahun ini Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya, terutama kepada Pak Bupati yang juga memberikan kesempatan kepada kita semua termasuk saya masuk dalam struktur di komunitas ekonomi kreatif. Benar. Ini ya. Dan terus terang saya selaku penggemar musik ya. Asik. Yeah. Cocok berarti. Ya, dari tadi saya enggak habis kekaguman saya kepada teman-teman kreator musik yang sudah luar biasa sebagaimana sama oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan ini menginspirasi kaum muda yang lain. Saya sih enggak yakin kalau 8 kecamatan yang lain itu tidak punya talenta-talenta seperti yang ditunjukkan oleh teman-teman yang sudah memberikan kontribusinya hari ini. Betul. Tapi karena memang keterbatasan kondisi saat ini ya, mungkin masih belum optimal ya. Benar. Kita tampilkan. Benar. Semoga sebagaimana harapan semua pihak termasuk kami dari pemerintah, apa yang sudah coba kami fasilitasi dengan berbagai hal termasuk tadi juga menyiapkan tempat, insya Allah tahun ini membangun K-Craft di CBD situ bisa menjadi wadah bagi semua komunitas untuk bisa menampilkan kreativitasnya. Benar. Untuk membangun Kukar yang lebih baik ke depan. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Jadi jangan lupa Bapak Sekda kita tuh anak musik guys. Yes. Jadi mungkin Bapak Sekda bisa diajak-ajak main musik kali ya. Kita gak bayangin ya gimana kalau komite ekonomi kreatif ini. Buat band sendiri gitu. Karena kita tahu Pak Daman juga sering nyanyi ya. Suka nyanyi kan ya. Bagaimana nanti vokalisnya Pak Daman. Yes. Nanti yang lain pada main alat musik. Kita ini adalah sebuah project mungkin. Okay. Ya setelah dan ini kita pikirkan baru lagi. Mungkin ya dia. Okay. Kita akan cari band yang terbaru nanti. Benar nanti sekali. Mungkin di album kompilasi berikutnya ada perwakilan dari dari senior-senior kita nih. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan untuk Bapak Sekda. Nah, selanjutnya kita juga akan kembali menyaksikan nih, Wi. Jangan lupa Aldi. Oh, ada apa tuh? Kita harus ada harapan-harapan dari Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Karena apa gak sih lengkap ya? Iya, gak lengkap. Jadi mungkin Bapak Edi Damansyah kita mau dengar harapan dari Bapak. Calon vokalis kita nih. Calon vokalis band kita terbaru. Selaku Bupati Kutai Kartanegara. Bagaimana harapan Bapak ke Komite Ekonomi Kreatif Kutai Kartanegara? Karena yang tadi dibilang sama Bang Akbar adalah kita akan menjadi ibu kota negara. Benar. Republik Indonesia selanjutnya. Jadi anak-anak musik jangan hanya menjadi penonton. Benar. Jadi kalau bisa menjadi inisiator. Bagaimana harapan Bapak kepada industri kreatif kita di Kutai Kartanegara? Harapan saya sangat besar. Jadi, tapi tadi saya sepakat tadi jadi komite ini ada band. Buat band ya Pak? Tepuk tangan. Tolong kalian siap-siap ya, ada saingan baru nih. Kolaborasi baru maksudnya. Karena ketuanya Mas Wu itu bisa menggitar lah. Nah, cocok dah. Cakep Pak. Cuman alirannya yang beda. Aliran ekonomi kreatif ini dangdut sepertinya. Biasa. Ya saya berharap, tadi sudah saya sampaikan, tentunya apa yang sudah dilakukan oleh komunitas ini sangat luar biasa. Jadi komite ini, tadi saya sampaikan mitra pemerintah kabupaten. Jadi bagaimana nanti melalui komite ini bisa keberadaan industri kreatif di Kutai Kartanegara, khususnya seni pertunjukan, perfilman ini bisa kita kembangkan dengan baik. Benar. Jadi saya apapun yang kita lakukan di dalam mengemas kebijakan yang berkaitan dengan dorongan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap industri kreatif ini, yang pada tujuan akhirnya bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat. Benar. Misalkan kami menetapkan rencana Kutai Kartanegara kayak festival itu, selain mewadahi para komunitas yang sudah terbentuk, tergabung, punya talenta tersendirinya, tetapi ini tujuan akhirnya bagaimana festival ini bisa menarik
orang-orang datang ke Kutai Kartanegara. Benar sekali. Karena kalau banyak orang-orang datang ke Kutai Kartanegara, para tamu datang ke Kutai Kartanegara, uangnya dibelanjakan di Kutai Kartanegara. Nah, itu perputaran dia. Ya, perputaran terjadi. Roda ekonomi di Kutai Kartanegara. Yang paling mendasar sehingga manfaatnya kepada masyarakat. Sehingga pelaku usaha, mikro, kecil, para pedagang di Kutai Kartanegara itu memberikan dampak pada kebangkitan ekonomi kerakyatan di Kutai Kartanegara. Mantap. Saya kira terima kasih, sangat luar biasa. Ya, terima kasih banyak Bapak Edi Ramaca selaku Bupati Kutai Kartanegara. Pesannya luar biasa banget. Luar biasa, ya, yang penting adalah memutar roda ekonomi di Kutai Kartanegara. Makanya industri kreatif di tempat, di Odeh Etam ini jangan sampai berhenti. Nah. Kuncinya nih di Etam-Etam segalanya. Bujur juga. Tadi juga pesan, tadi saya ingat pesan dari sambutan Pak Daman itu adalah semoga kawan-kawan komite ini benar-benar beramanah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ya. Karena tanpa komite, tanpa kawan-kawan tidak ada apa-apanya nanti, ya, kan. Jadi kolaborasi sekali juga terus harus kolaborasi, dilaksanakan. Oke Aldi, kita masih ada 4 band yang harus kita tonton video sebagai klipnya. Sebagai penutup video klip kita, ya. Benar sekali, ada 4 band terakhir, yaitu ada Plandok Besayap dari Kecamatan Tenggarong. Lalu ada Wafer and Biscuit dari Kenohan. Ada band Shout with Okiku dari Kota Bangun. Dan juga terakhir ada Kapital dari Tenggarong. Selamat menyaksikan.
Tuhan diberi baik, karena ini gereja di ada senyumannya. Karena ini wayah ini wajar mengundang Tuhan, berkepongan diberikan perjalanan. Rok penambah juga tengges mandi berkeruanan, itu hanya mola tidak takut kita berkhianat. Ah!
Itu tadi adalah pemutaran video klip dari keempat band yang menutup malam hari ini. Yeah, ya, dari Belanda bersaya, Wafer and Biscuit, Show with Okiku dan Kapita. Tepuk tangan sekali lagi. Okay, tapi kemeriahan belum selesai sampai di sini. Betul. Karena memang malam hari ini sangat spesial sekali, tengah keterbatasan kita masih bisa berkumpul. Berkumpul dan tetap juga mematuhi protokol kesehatan pastinya. Benar. Tapi dengan suasana yang hikmat dan juga berbahagia. Benar, dan juga untuk selebrasi launching album Global Arise 2020 ya. Sebagai bukti nyata bahwa Kutai Kartanegara tetap produktif. Tetap produktif walaupun di kondisi sekarang pandemi COVID-19 ya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan apresiasi
yang akan diberikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada 10 band yang tergabung dalam album kompilasi ini. Betul sekali, jadi kami undang kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara, Bapak Ibu. Ini terus menambah, tak pernah terbayang sebelumnya rindu jiwa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensukseskan kegiatan acara kita malam hari ini. Saya berharap kepada Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat mencetak pemuda-pemudi Kutai Kartanegara yang kreatif, inovatif, produktif, dan berdaya saing, serta mampu mengikuti kemajuan teknologi di era digital ini. Akhirnya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, album Global RS tahun 2020 secara resmi dirilis. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan semuanya, kita meluncur. Asik. Woi, kita menemukan bakat baru lagi nih. Kutai Kartanegara bergerak searah melawan corona. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semua. Global RS 2020. Terima kasih banyak semuanya yang sudah datang. Dengan selebrasi tadi sudah resmi juga. Global RS lahir dan bisa dinikmati untuk seluruh hayat ramai, di mana album sudah akan diberikan secara fisik dan juga digital. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di Global RS selanjutnya. Saya Aldi. Saya Dwi. Sampai bertemu di proyek besar ekonomi kreatif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil posisi untuk foto bersama.